Info terbaru prakerja gelombang 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gendut Untung. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya masih membahas tentang prakerja gelombang 22. Nah, di sini buat teman-teman yang masih menunggu pengumuman resmi gelombang 22 ini dari situs resminya prakerja, jadi saya informasikan ya, karena info terbaru dari teman-teman yang ada di daerah-daerah ya di seluruh Indonesia, mulai tadi malam ya, setelah jam 8 malam ya, karena saya membahas tentang kemarin itu pengumuman gelombang 22 yaitu hari Minggu ya, tanggal 31 Oktober jam 8 malam. Nah, di sebagian daerah itu sudah ada yang muncul notifikasi seperti ini teman-teman. Nah, ini teman kita itu banyak yang sudah muncul notifikasi selamat, Anda telah menerima saldo pelatihan, segera beli pelatihan sebelum 30 hari. Nah, ini di beberapa daerah teman-teman kita itu sudah ada yang muncul notifikasi ini mulai tadi malam. Nah, jadi prediksi saya kemungkinan ada yang benar ada yang tidak, tetapi ini adalah belum pengumuman resmi dari prakerjanya. Nah, jadi buat teman-teman coba cek saja dashboardnya teman masing-masing, siapa tahu sudah ada notif seperti ini ya. Dan ini bukan 1-2 orang saja, tetapi sudah banyak yang mendapatkan notif seperti ini dari tadi malam. Nah, ini sekarang sudah tanggal 1 November, kemungkinan akan ada pengumuman resmi dari prakerjanya ya, dari situs resmi dari prakerja, mungkin hari ini adalah pengumuman resminya. Tetapi dari tadi malam itu sudah ada notif yang seperti ini. Buat teman-teman coba sekarang langsung cek saja dashboardnya ya, sering-sering cek dashboard, siapa tahu teman-teman sudah mendapat notifikasi seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang daftar di gelombang 22 ini mudah-mudahan lolos semua ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi terbaru dari saya, bahwa kartu prakerja memang belum resmi diumumkan ya yang di gelombang 22 ini, tetapi sebagian teman-teman sudah mendapatkan notif seperti ini. Dan menurut pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kalau sudah dapat notif seperti ini kemungkinan 99% sudah lolos ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan notif seperti ini, saya ucapkan selamat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.